Halo, selamat datang. Di video kali ini saya akan coba untuk menyatukan ideologi dan agama seluruh dunia di game era modernitas 2. Untuk kemenangan militer tercecer 1, langsung saja saya menangkan. Selanjutnya tercecer kemenangan ideologis dan kemenangan agama ya. Jadi kita akan coba satukan seluruh ideologi dan agama seluruh dunia di game era modernitas 2. Kita menggunakan opsi cepat ya, yaitu pakai berlian. Kita gaskan aja langsung dari atas sampai bawah. Ini permata saya 6 kalbi. Kita lihat bakal habis berapa permata. Memaksakan ideologi dan mengirim misionaris itu enggak langsung berhasil 100%, tapi kita harus, ada kalanya kita harus mencoba 2 kali, 3 kali gitu kan. Ini kita percepat aja karena cuma gini-gini. Jadi saya akan coba berhenti dan menunggu sampai permatanya tambah. Saya tinggalin ngapain dulu berapa jam itu sampai nambah permatanya. Kita tunggu sampai 2500 permatanya. Baru kita ambil alih kuasanya lagi. A few moments later. Sekarang permatanya udah 2000 lebih ya. Apa keuntungannya sih kita udah memaksakan ideologi dan mengirim misionaris? Ya kita lebih gampang ambil pajak karena separatisme itu akan berkurang, bahkan nggak ada ya. Akhirnya ini adalah detik-detik negara Tair, kemenangan agama sudah dapat misinya. Sisa satu lagi, kemenangan ideologis. Negara Zimbabwe. Kita pun berhasil menyelesaikan ketiga kemenangan. Dan kita bisa ngambil pajak dengan tenang tanpa ada separatisme. Sepertinya ini aja sih videonya. Karena nggak ada yang diapa-apain lagi. Terima kasih buat yang udah nonton video nggak jelas ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.